di pingin lah gendong. Ya tapi jadi coba usaha berusaha kemarin kan datang untuk ngajak gala. Pengen ngajak. Pengen ngajak jalan-jalan ya ke Ancol. Sama Cika sama Mayang. Ya, tapi tidak digit. Tapi enggak apa-apa. Nanti mungkin akan jadi coba lagi kapan waktu jadi ke sana. Nah, ingin gendong mah kakak gala juga sih kangen pastinya. Kapan sih Dad terakhir ketemu sama gala Dad? Ya udah lama sekali, udah di 2 bulan lebih ya kali, 2 bulan lebih gak ketemu gala. Ngeliat perkembangan gala sekarang udah bisa ngomong, jalan-jalan ya. Itu gimana Dad? Cuman itu aja yang bisa dilihat dari video di TikTok. Ya senang juga sih ya, perkembangannya dia umur berkembang sesuai dengan umur itu. Ya semoga Allah diberikan kesehatan. Diberikan kecerdasan. Ya. Semoga dia menjadi anak yang soleh. Ya, itu yang terpenting. Berarti dia ya, bisa mendoakan mami papi ya. Bisa mengirimkan surat, apalagi saya di sini sebenarnya ada anak-anak juga juga bisa baca apa Quran ya, hafal Quran ya. Ingin juga sih sebenarnya gala ingin jadi hafal Quran ya, seperti di sini ya bunda ya, bisa ya umur misalnya nanti apa dimasukkan apa ke guru, ada guru ngajinya bisa bisa hafal Quran ya. Ya ada sosial media. Kalau Mama Puput kan ada WA-nya susternya ya, kadang suka tanya sih ke sana atau. Jadi mungkin ya. Menanggapi kemarin kan sidang perdana Jody. Jadi kemarin nggak mau jawab ya karena ini kan jadi bilang pertanyaannya seputar sini aja. Tapi kalau masalah Jody ya sudah, jadi serahkan aja pada kasus hukumnya, biar kasus hukumnya berjalan. Untuk Jody ya saya sudah memaafkan. Jadi ya, saya yakin Jody juga nggak pingin seperti ini. Nggak ada satupun orang yang pingin kecelakaan seperti ini. Saya memaafkan Jody. Tapi hukum tetap berjalan. Ya, semoga nanti kita sama-sama melihat pengadilan akan memutuskan Jody itu bersalah atau tidak. Ya kalau bersalah, ya sesuai dengan perbuatannya aja. Kalau jadi diri serahkan pada pihak yang berwajib dan pengadilan yang sekarang sedang berjalan ya, pengadilannya ya. Ya semoga diputuskan segera statusnya Jody nanti dihukum berapa tahun. Ada jadi kemarin dikirim juga sih, dikirim videonya ya, baru dari CCTV ya, meneteskan air mata banget ya melihat Vanessa itu mental ya, dari mobil ya dengan kecepatan yang begitu tinggi gitu. Walaupun blur ya, nggak blur tapi kelihatan gitu betapa kencangnya itu mobil yang dikemudikan oleh Jody dan Vanessa sampai mental, sampai keluar dari mobil dan mobil itu berbalik beberapa kali, dia dilihat begitu jadi nangis ya, nangis melihat itu berdua mayang, kak nih lihat kak Eca nih, mayang juga nangis. Jadi ya sekali apa yang mengirim diri itu Mama Puput pada saat kita melihat berdua ya, mayang nangis. Ya, jadi ya semoga lah Vanessa semua timah ya. Ini kan udah Dedi jawab ya dulu. Berapa kali ya Dedi jawab, sudah Dedi walaupun nggak bertemu secara langsung dia menyampaikan permohonan maaf melalui Pak Faisal, dan Pak Faisal menyampaikan ke saya. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya Dedi juga bilang Dedi memaafkanlah untuk Jody dan keluarga. Jadi tidak ada dendam apapun, biarkan hukum yang nanti diproses di pengadilan.
ya sebenarnya Bini nggak mau berpolemik dalam masalah makam karena ini kan makam lagi rame lagi ya. Ya biarlah, Bini nggak mau menjawab dulu ya. Mohon maaf, jangan sampai menjadi polemik dan menjadi gaduh ya. Biarkan sebenarnya kan masalah makam itu masalah urusan keluarga, keluarga besar Didi dan keluarga besar almarhum mamanya Vanessa. Jadi jangan dipolitisasi ya, artinya jangan sampai ini menjadi berita yang gak enak gitu. Ya udah, untuk masalah makam itu aja sih, Didi gak mau jawab enggak sih, enggak ada masalah. Kan kemarin kan Didi sudah datang ke rumah Pak Faisal yang waktu mau menjemput, mau minjam gala, dan saya Didi sudah ada komunikasi dengan Pak Faisal. Jadi enggak terputus sih komunikasi. Kan dia juga ada kuasa hukum, jadi juga ada kuasa hukum. Jadi kuasa hukum jadi sama kuasa hukum Pak Faisal juga komunikasinya juga. Berarti 4 minggu dari persidangan gimana deh nantinya? Hah? Kan diberi waktu 2 minggu dalam persidangan waktu itu kan diberi ya. Gimana deh nanti ke depannya sendiri bersama tim kuasa hukum dari pihak Deddy? Iya, berlanjut aja. Deddy ikutin aja. Dia segerakan pada kuasa hukum untuk proses persidangannya nanti. Berlanjut, jadi akan ikutin aja. Kalau kemarin Deddy gak datang, karena memang gak harus datang, gak wajib datang. Karena itu kemarin itu pengadilan sidangnya itu kan mendengarkan saksi-saksi dari Pak Faisal. Jadi Deddy gak harus datang. Jadi kalau misalnya datang yang harus itu nanti dapat surat dari pengadilan agama atau SMS biasanya. Dan kemarin itu nggak dapat surat dan nggak dapat SMS. Jadi datang boleh, nggak pun boleh. Jadi kemarin jadi memang memutuskan tidak datang karena hanya mendengarkan saksi-saksi dari keluarga Pak Faisal. Nah nanti berikutnya nanti ada saksi-saksi dari pihak Deddy. Nah baru nanti Deddy hadir di sana. Ya. Oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan doa ini siapa aja bisa mendoakan ya Bunda ya. Siapa aja boleh mendoakan karena di Pemalang juga keluarga dari Puput juga mengadakan acara sosial hari di sana dan jadi nggak diundang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak harus, kalaupun diundang juga datang nggak datang kan nggak apa-apa. Yang penting kan doanya gitu, bukan masalah nggak diundangnya. Nggak ada perasaan apa-apa, yang penting doa dari 100 hari yang diadakan oleh Pak Faisal semoga sampai dan Vanessa bisa tenang ya, dan nggak ada masalah sih. Itu membahas gitu ya, jadi nanti aja masalah itu jadi jangan nanti terlalu jauh ya. Jadi COVID enggak. Jadi yang kena COVID itu Mama Puput, Cika dan Mayang, jadi negatif. Yang kena itu yang kena positif 3. Seminggu yang lalu udah isoman dan semalam kan semalam kan udah lihat kan Mayang dan Cika udah tampil di salah satu itu. Kalau positif itu nggak boleh tampil di situ. Jadi udah di PCR, udah isoman 7 hari, terus kemarin di PCR udah alhamdulillah udah positif. Positif dulu. Negatif. Udah negatif udah sembuh lah gitu. Udah sembuh dan nggak sekali lagi kalau masalah makam udah Didi nggak mau jawab gitu ya. Pokoknya masalah makam jangan sampai dibesar-besarkan lah ya, udah. Oke. Yang Didi tahu kemarin ke TPU Bipak itu sebenarnya bisa dipindahkan kalau karena Vanessa itu dimakamkannya di peti. Tapi kalau misalnya kalau salah mohon dikoreksi yang dengar gitu. Jadi kalau di peti bisa, cuman kalau di makamnya secara pakai kafan itu memang setahun. Tapi kalau di peti 1 bulan pun sudah bisa. Ya. Deddy kemarin hari Sabtu kemarin, tapi kan hari Sabtu kemarin pengen ziarah tapi takut nanti banyak dari pihak keluarga Pak Faisal juga mau kesana, jadi yaudah belum kesana. Rencananya sih sebenarnya hari ini ternyata Mayang dan Cika lagi kurang enak badan, jadi di cancel lagi. Kemungkinan mungkin Senin mungkin pagi. Oke, Deddy melihat Cika dan Mayang yang sekarang di notis publik banyak diundang ke TV station. Gimana nih Deddy melihat karir Mayang dan Cika?
ya, misalnya karir, yang penting beriringan dengan sekolah ya Mas ya, ya, bu, ya Bunda ya, jadi yang penting sekolah, karena Vanessa Mayang juga kan udah mau ujian ya, tahun ini juga udah masuk apa, harus kuliah, jadi Dedi juga membatasi juga apa, kegiatan-kegiatannya Mayang untuk di dunia entertain, jadi semuanya masuk ke Dedi, Dedi apa, Dedi lihat seleksi mana-mana yang ini, jadi harus ini juga, walaupun tawaran banyak tapi harus di-cut juga karena harus fokus, tinggal berapa bulan lagi soalnya dia lagi tugas lagi banyak-banyaknya, 3 bulan lagi udah mulai ujian. Jadi kalau misalnya sekarang apa karirnya lagi bagus ya alhamdulillah ya Mas Gun ya. Alhamdulillah ya Bunda ya, alhamdulillah. Yang penting sih pokoknya antara karir, sekolah dan pendidikan agamanya seimbang ya Bunda ya. Itu aja sih. Yang tiga itu ya. Jadi kadang jadi kalau misalnya di lokasi syuting suka ngingetin mamanya untuk sholat, suruh bawa apa mukena itu, jangan lupa sholat karena setiap sholat jadi selalu ingatkan untuk kirim sholat al-fatihah soalnya untuk kakaknya gitu, wajib itu setiap 5 waktu kirim sholat apa al-fatihah ya Kak Mayang ya. Jadi alhamdulillah lah kalau misalnya memang karirnya bagus, tapi sekali lagi jadi membatasi dan harus seimbang itu antara sekolah formalnya, karir dan pendidikan agama. Berapa kali sih dia kalau ngambil pekerjaan, artinya seminggu? Sebenarnya itu urusannya sebenarnya ke mamahnya ya, tapi mamahnya nanti konsultasi lagi ke Dedi, Dedi pilih lagi gitu. Jadi sebenarnya sih memang banyak, cuman kalau mau diambil semua nanti mau apa sekolahnya terganggu gitu kan, itu aja sih. Jadi ya, kemarin lihat gala dibawa ke makam, Ded, mungkin tanggapannya gimana? Ya kalau dibawa ke makam ya nggak apa-apa. Dedi juga kan sebenarnya kemarin juga waktu mau Dedi bawa ke Ancol itu sebenarnya mau Dedi ajak ke makam, harus memang harus diajak ke makam mana dia biar gala bisa ngeliat gitu makam mama, mami papinya, nggak apa-apa, bagus. Jadi support kok gitu. Ya artinya tapi jangan lama-lama ya, mungkin karena sawan ya, ya bunda ya anak kecil lagi itu di makam, mungkin ya cepatnya aja dari ya, apa doa itu sudah, jangan lama-lama ya, nggak apa-apa, nanti satu saat juga. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan mau ke makam sama gala ya Mas Gini ya, jadi apa nggak apa-apa, bagus sih untuk gala dia apa dia lihat makam mama sama mami papinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.